dari setiap daerah di Nusantara yang memiliki filosofi beraneka ragam. Demikian pula dengan batik yang digunakan sebagai seragam Yayasan Lazarus, lahir dari hasil kreativitas seorang siswa SMA Katolik St. Louis II bernama Vincentius Bagus Dwi Cahyo. Makna lambang-lambang dalam batik. Teratai, lambang kesucian dan keluhuran. Daun, lambang dari lingkungan serta lambang semangat yang selalu muda dan terus berseni. Sinar, lambang selalu menjadi terang bagi sesama. Burung, lambang semangat untuk menggapai mimpi dan prestasi setinggi langit. Rantai DNA, lambang regenerasi dan ikatan kekeluargaan. Huruf V, lambang Santo Vincentius. Huruf A, menggambarkan keinginan selalu menjadi yang terbaik. Salib, menggambarkan bahwa kita selalu beriman kepada Tuhan. Huruf A dan V sama dengan huruf X, lambang setiap pribadi manusia selalu memiliki faktor X-nya sendiri-sendiri yang menjadikannya unik dibanding dengan yang lain. Gambar dalam huruf X menggambarkan bahwa wilayah Indonesia atau Nusantara. Teratai dan burung menggambarkan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang bersatu dan saling melengkapi dalam lingkungan Yayasan Lazarus. Beragam perbedaan menjadi satu padu, tumbuh dan berkembang dalam keindahan. Spirit of Batik adalah sebuah proses penciptaan karya dengan buah-buah ide kreatif yang terus selalu berkembang dengan menggabungkan berbagai unsur yang ada di lingkungan Yayasan Lazarus, seperti suku, ras, agama, dan bangsa yang dijadikan dalam bentuk-bentuk ornamen batik. Kreatif anak muda adalah salah satu bagian dari misi layanan.
ide kreatif, penciptaan dan sebuah karya batik Yayasan Mazaris lahir dari seorang yang bernama Vincentius Bagus Dwicahyo. Bermula dari pencariannya, penggaliannya dengan berproses melihat pembuatan karya batik dari para pendahulunya. Membutuhkan ketelatenan, kesabaran, suasana yang mendukung dengan doa dan mantra-mantra, dan juga tembang sebagai penyaluran inspirasi dan daya kekuatan imajinasi. Romo kawula ing swarga, keparengno ambon muji, asma terinspirasi dari sebuah doa, si pencipta batik juga mencoba menggabungkan unsur keagamaan karena Yayasan Mazaris, meskipun Yayasan Katolik, menerima dengan baik guru, siswa, karyawan yang beragama untuk bersama-sama membangun Indonesia melalui karya pendidikan. Oh, yeah.